Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasang bubuk dengan menggunakan dua jenis bubuk. Bubuk ini bubuk tawau dengan bubuk tancap. Oke teman-teman, saksikan caranya memasang bubuk. Mari kita mulai. Kita menggunakan umpan ikan mujair. Seperti ini umpannya. Kita coba memasang. Seperti ini cara memasang umpan di bubu yang ini, bubu namanya ambau tare. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak kepiting bakau. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kita cari spot yang bagus. Kita pasang bubu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini enggak ada lampunya. Lanjut, kita pasang bubu tancap atau ambau tancap dengan menggunakan kayu. Biasanya kurang lebih 2 jam baru kita cek. Semoga hari ini kita dapat hasil yang banyak. Ada juga yang bertanya, apakah tambaknya dilepas bibit kepiting? Tidak, kami tidak melepas bibit kepiting ke sini. Cuma kami menjaga kelestarian kepiting dengan tidak mengambil yang kecil dan tidak mengambil kepiting betina yang sudah mau menetas, agar kepitingnya tetap lestari. Kita ambil yang size saja. Begitu teman-teman. Kita memasang ambau kayu atau bubu kayu. Caranya seperti ini, sangat mudah teman-teman. Tinggal kita tusukkan aja ke dalam. Baru talinya kita tarik. Ini setelahnya teman-teman. Oke teman-teman, biasanya kepitingnya akan masuk lewat sini. Ini lubangnya, dan apabila dia masuk ke dalam sini tidak bisa keluar lagi teman-teman. Tidak bisa kabur. Karena ini hanya bisa terbuka kalau dia masuk, keluar tidak bisa teman-teman. Oke, kita pasang di situ. Di dekat batang nipah. Biasanya sarang kepiting ada di situ teman-teman. Tempat-tempat seperti ini biasanya kepiting selalu bersarang. Oke, silah. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini kayu. Biasanya kepiting selalu bersarang di dalam lubang-lubang kayu seperti ini. Jadi kita pasang bubunya di sini teman-teman. Di mulut lubang kayu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut lagi. Harus ditarik lupa nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Oh, sangat besar teman-teman kepitingnya. Dalam lubang sudah kelihatan. Kelihatan kan di kamera? Kelihatan? Tidak terlalu. Bisa lah kita pasang ke sini. Oke. Oh, tidak sampai air kayaknya. Tidak hanya masuk nanti. Oke teman-teman, lanjut. Sudah ada yang siap mau masuk ke dalam bubu. Ih, ini lagi kepitingnya kamu. Besar bro, besar. Ada lagi tadi, oh besarnya. Di sini emang pangkalannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi ada kepitingnya, kabur. Kelihatan besar bro. Wih, itu kepitingnya. Oh, masih kecil. Wah, ada yang nongol siang-siang kawan-kawan. Itu kepitingnya, tapi masih cilik, masih baby. Cari yang monster. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Mantap. Kepiting bakau, mantap. Oke, teman-teman. Setelah kurang lebih 1 jam, kita akan menarik bubu yang telah kita pasang tadi. Saksikan teman-teman, mudah-mudahan kita dapat banyak hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat song teman-teman, kayaknya tidak ada di dalam. Bismillah, song lanjut. Bubu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan yang ini dapat teman-teman. Oi, dapat teman-teman. Ada dua. Kita dapat dua ekor, tapi yang satu masih baby. Baby, jadi kita rilis. Kita ambil yang ini, yang satu ini. Kita rilis yang baby teman-teman. Sebentar dulu. Oh, kabur. Oke teman-teman. Nanti kita ikat di rumah teman-teman, karena berhubung mau malam, jadi tidak sempat kita ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Di bubu yang ketiga. Ini dia teman-teman, bubu yang ketiga. Mudah-mudahan kita dapat strike lagi di bubu yang ketiga teman-teman. Dengan bubu, menggunakan bubu tancap. Kita cek dulu teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat teman-teman. Sepertinya kita dapat lagi teman-teman, karena lumayan berat ini. Oh, dapat lagi teman-teman. Kita dapat lagi cara membuka bubu tancap seperti ini teman-teman. Cara melepaskan kepitingnya beda dengan bubu tarik yang tadi teman-teman. Ah, seperti ini. Kita buka lalu kita masukkan. Oke. Bukan kepitingnya, kita tutup dengan daun nipah agar tidak celah teman-teman, karena belum sempat kita ikat. Kita masih mau menarik. Berhubung mau malam, jadi nggak sempat kita ikat. Ikatnya nanti aja. Tarikan yang kedua kita dapat, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini bubu yang ketiga, yang keempat. Kita pasang tadi di lubang, di depan lubang kayu, teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat di sini. Oke, kita cek. Kita dayung perlahan aja. Oh, sepertinya bubunya kelihatan teman-teman. Jadi tidak perlu kita angkat. Kalau memang, oh, dapat teman-teman, besar. Dapat monster di dalam teman-teman, kelihatan. Ataukah dia di bawah? Oh, enggak di dalam. Di dalam kah itu? Wih, di bawah teman-teman. Sepertinya kepitingnya enggak masuk ini. Waduh. Kabur teman-teman, kepitingnya nggak masuk, sayang.
Wih, itu dia. Hah, kelihatan bro kepitingnya. Kita pasang di sini lagi. Pas miring-miring kah? Begitu lah. Dan yang ini kita strike. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada teman-teman. Dapat lagi teman-teman. Kayaknya besar teman-teman. Lumayan ini. Kayaknya bisa kelihatan dari... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dapat lagi. Lumayan besar teman-teman ini. Alhamdulillah. Hari ini rezeki kita lumayan bagus teman-teman. Bismillah. Keluar. Oke bu. Lanjut lagi pasang teman-teman. Bubu yang ke-6. Umpannya habis teman-teman. Tapi kepitingnya tidak ada. Kabur. Bagaimana cara ambilnya dia? Oh, gimana caranya ini? Umpannya habis teman-teman. Yang ini umpannya habis, tapi kita nggak dapat kepitingnya teman-teman. Mudah-mudahan setelah ini kepitingnya bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya tadi itu? Ada teman. Kalau mau masang bubu di bawah pohon mati seperti ini, kita harus selalu waspada teman-teman karena sangat berbahaya. Sangat berisiko juga. Cek dulu yang ini. Bismillah. Oh, song teman-teman, tapi umpannya dimakan. Bagaimana cara? Oh, bisa dia dapat dari sini kayaknya, Pak. Bismillah. Asuh dia, teman-teman. Sangat besar sekali. Coba kau sorot itu, kelihatan itu. Ah, ini. Monster, teman-teman. Ini dia. Monsternya. Ini dia. Belum masuk teman-teman. Tapi kayaknya kita dapat satu juga di dalam. Oh, itu dia. Nanti masuk kita nanti dapat itu. Bismillah. Dapat lagi satu teman-teman. Oh, yang ini kita rilis teman-teman. Berhubung capitnya cuma satu, jadi kita rilis. Oke. Oh, pantas. Pantas dia kabur teman-teman. Ada yang bolong ini. Pantas yang monsternya keluar. Rupanya ada bolong ini. Aduh. Mana tadi yang lubang itu? Aduh. Oh, ini dia. Misalnya dia cincang dari sini. Oh, besar itu, Bang. Habis pun juga umpannya ini. Sudah dimana ini? Oh, tidak.